Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin dari Menebar Hikmah Mulai Berkah Tanel. Para sahabat, ada banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa memperbanyak membaca solawat untuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Anjuran atau perintah ini tentunya mengandung rahasia yang sangat luar biasa. Di antaranya misalnya Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa saja yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan membalas salawatnya dengan 10 kali lipat. Di mana kalau Allah telah bersolawat kepada para hambanya, maka artinya Allah akan menurunkan rahmat kepada orang yang bersolawat tersebut. Selanjutnya ada beberapa hadis pula yang menjelaskan kepada kita tentang kecaman atau celaan atau pula teguran kepada kita semua, khususnya yang tidak mau membaca selawat ketika nama Rasulullah SAW disebut-sebut. Ada beberapa hadis di antaranya sebagai berikut. An Abi Hurairah qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, raghima an furajilin, terhilalah seorang laki-laki, dukir tu'indahu, ketika aku disebut-sebut di sisinya, falam yusalli alayya, tetapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidak mau membaca selawat ketika Rasulullah SAW disebut-sebut, maka akan termasuk akan mendapatkan kehinaan dan sangat tercela. Kemudian hadis yang kedua, an Abdullah ibn Ali ibn Husain, diriwayatkan dari Abdullah ibn Ali ibn Al Husain, an abihi, dari ayahnya, an jatihi, dari kakeknya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al bakhilu man, orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang, dzukirtu 'indahu, ketika aku disebut-sebut di sisinya, falam yusalli 'alayya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis ini disebutkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Tabri Tabrani yang mencela orang yang tidak mau membaca selawat ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut-sebut. Dan celaan ini adalah termasuk orang yang bakhil atau orang yang pelit. Jadi ketika Rasulullah SAW disebut-sebut tidak mau membaca selawat, maka termasuklah dia termasuk orang yang bakhil atau orang yang pelit. Hadis yang ketiga, An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu, diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua, yaqulu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya, orang yang ketika aku disebut-sebut di sisinya, falam yusalli 'alayya, tetapi tidak mau membaca selawat kepadaku, faqad syaqiya, maka sungguh dia telah celaka. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Sunni dalam kitab beliau Amalul Yaumul Lailah
yang menjelaskan kepada kita bahwa orang yang tidak mau baca selawat ketika nama Rasulullah SAW disebut-sebut, maka dia akan termasuk orang-orang yang celaka. Tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak termasuk orang yang disebutkan dalam hadis ini, yakni termasuk orang yang celaka ketika nama Rasulullah disebut tidak mau membaca selawat. Kemudian hadis yang keempat, An Abi Ja'far, diriwayatkan dari Abi Ja'far Muhammad ibnu Ali ibnu Husain, Muhammad bin Ali bin Husain, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi Husain ibnu Ali, dari kakeknya yakni Husain ibnu Ali, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man dzukirtu indahu, orang yang ketika namaku disebut-sebut di sisinya, fa khati'a as-salata alayya, kemudian dia tidak mau berselawat kepadaku, khati'a thariqal jannah, maka dia telah salah memilih jalan menuju surga. Nah, di sini juga disebutkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Litobroni yang mengingatkan kepada kita bahwa ketika nama Rasulullah SAW disebut-sebut, kemudian tidak membaca selawat untuk Rasulullah, untuk beliau, untuk Nabi Muhammad SAW, maka sungguh telah salah memilih jalan menuju kebahagiaan di surga. Demikian para sahabat, mari kita rutinkan membaca selawat kepada Rasulullah SAW, terutama ketika nama beliau, ketika Rasulullah SAW disebut-sebut dalam sebuah kesempatan, maka kita hendaknya segera bersolawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, misalnya, agar kita tidak termasuk orang yang celaka, tidak termasuk orang yang mendapatkan kehinaan, tidak pula termasuk orang-orang yang bakhil atau orang-orang yang pelit, dan tidak pula termasuk orang-orang yang salah jalan menuju kebahagiaan di surga. Demikian para sahabat, mudah-mudahan dapat kita pahami, mudah-mudahan dapat kita amalkan, selalu berselawat kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan luasan bagi kita semua dan menambah semangat kita untuk beramal soleh. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.